Berikut ini cara untuk mengatur durasi layar di HP ITEL atau membuat layar HP lama mati. Jadi untuk HP ITEL ini durasi layarnya itu cuma 30 detik bawaan. Jadi kalau kalian ingin mengatur lebih lama seperti ini. Kalian buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini kalian gulir ke bawah. Ada menu layar dan kecerahan. Kemudian di sini kalian lihat waktu tunggu layar. Nah, kalian pilih. Kemudian biasanya bawaannya 30 detik. Jadi setelah 30 detik layarnya akan mati. Nah, kita bisa ubah ke lebih lama. Entah 2 menit. Tapi biasanya kalau dia masuk ke mode hemat daya, ini akan ke reset ulang atau lebih rendah sekitar 30 detik. Jadi jangan heran kalau ini tidak bisa diatur, matikan dulu mode hemat daya baru bisa diatur dari sini. Itu saja, silakan dicoba.